Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat, selamat sore saudara-saudara sekalian Yang saya hormati Dan saya banggakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang Pangarep yang saya hormati, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia sekaligus Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni, yang saya hormati, loh, kemana semua ini? sini. Wah. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Mbak Grace Natalie. Ini PSI pinter, ya. milih wakil ketua Dewan Pembina. Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Anggota Dewan Pembina PSI, Saudara Giring Ganesan. ketua tim kampanye daerah Jawa Tengah Saudara Kukrit Suryo Wicaksono. Saudara ketua tim kampanye nasional Saudara Rosan Ruslani. Saudara-saudara sekalian, teman-teman kawan-kawan yang saya hormati, anggota PSI yang saya banggakan. Terima kasih undangan diberikan kepada saya dalam rangka PSI merayakan ulang tahunnya begitu. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat atas kehadiran atas berdirinya partai Solidaritas Indonesia PSI yang sekarang dipimpin oleh pemimpin muda kita, anak muda saudara Kaisang Pangarep yang saya banggakan dan saya cintai. Untung jauh di bawah saya usianya. Kalau enggak saingan. Saudara-saudara, ini PSI muncul dan tumbuh secara cepat secara gemilang kelihatannya PSI ini bakal hebat ini di masa yang akan datang ini untung udah masuk koalisi kita untung udah sama-sama kita ini waduh kalau enggak gawat ini Untung udah jadi udah jadi kawan. Bahkan udah jadi sedulur, sudah jadi saudara saudara kita. Saudara-saudara sekalian, terima kasih undangan ini, terima kasih kehadiran saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Saudara-saudara, banyak saya lihat anak-anak muda di sini. anak-anak muda adalah harapan kita. Adalah harapan seluruh bangsa Indonesia. Dan saya sangat gembira bahwa saudara-saudara kalian itu memutuskan mau ikut berpolitik Saudara sekalian. Anda Tahu tidak apa artinya politik? Politik artinya adalah kehendak, keinginan, memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik. Politik artinya keinginan, kehendak, memperbaiki. Kehidupan rakyat jadi, jadi kalau ingin kehidupan rakyat menjadi lebih baik, ia harus berani berpolitik. Kalau tidak mau berpolitik, artinya saudara tidak boleh kecewa kalau kehidupan rakyat tidak menjadi lebih baik. kehidupan rakyat hanya bisa lebih baik melalui jalan politik. Saudara-saudara sekalian, saudara ke sini, saudara berdiri di sini, ini adalah keputusan politik saudara untuk ke sini. Dan Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kalau tidak salah hitungan saya 65 hari lagi. 65 hari lagi ya. Kita semua akan ke TPS. Kita akan melakukan pemilihan. Pemilihan ya. Saudara-saudara, ini ini banyak bawa aslu di sini. Enggak katanya saya dapat dapat ini tidak boleh mengajak memilih, tidak boleh. Jadi di sini saya menyatakan tegas saya tidak mengajak Saudara memilih saya. Saya tidak mengajak, tapi saya berdoa dalam hati. Saudara milih. Eh, kalau eh, kalau kalau berdoa nggak dilarang kan? Boleh berdoa. Saya berdoa, seluruh rakyat Indonesia akan memilih. Saudara-saudara sekalian, koalisi Indonesia Maju adalah bagian kami, kalau sepak bola. Kami menyatakan, kami adalah tim Jokowi, saudara-saudara sekalian. -saudara Jadi, saudara-saudara, kita akan lanjutkan perjuangan Pak Jokowi, saudara-saudara sekalian. -saudara perjuangan Pak Jokowi adalah untuk rakyat Indonesia. Saya saksinya. Saya saksinya. 10 tahun. Ya, 10 tahun kan? 2014. Eh, enggak 10 tahun ya. Hah? Enggak yang benar-benar bertanding 5 tahun. Eh, tanding. Iya, kan? Iya. 5 tahun kan? 5 tahun. Jadi saya dua kali dikalahkan Pak Jokowi. Betul. Nah inilah, inilah kehebatan Pak Jokowi. Dia menang tanpa mengasoreki, tanpa menyakiti. Dia menang tapi dia mengajak saya. Menang tanpa gasorak. Saudara-saudara, ini pemimpin seperti ini, pemimpin Indonesia. Menang tanpa menyakiti. Menang mengajak. Menang bersatu. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian. Beliau menang tapi beliau mengajak saya yang dikalahkan di negara lain bingung. Saya ke negara lain mereka bingung. Loh, kok bisa? Kamu kan lawannya Pak Jokowi. Kok sekarang jadi satu? Saya jawab, "Ya, inilah Indonesia. Indonesia seperti ini." Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia punya masa depan yang hebat, masa depan yang gemilang, saudara, saudara sekalian. Dan ini adalah akibat kerja keras semua pihak yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Saya dari lawan menjadi kawan. Dari... Sempat bertanding menjadi anak buah, tapi saudara-saudara saya melihat cara bekerja Pak Jokowi. Saya melihat beliau orang yang paling keras bekerja untuk rakyat Indonesia, saudara-saudara. Kewalahan juga aku jadi menterinya beliau ini. Saudara-saudara sekalian. Saya katanya tidak boleh lama-lama pidato. Dan dan saya tidak mau lama-lama pidato karena PSI honornya enggak terlalu banyak. Saya kalau pidato harus dikasih kopi. Bagaimana? Hah? Ah, ini dia bilang nggak usah pidato-pidato Pak, joget aja. <Syukur> Tapi saya nanti dimarahin joget-joget. Ada ada tokoh yang mengatakan ah, apa sih itu? Calon presiden kok joget-joget. Katanya calon presiden harus memberi gagasan. Gagasan kita gagasan kita paling hebat saudara-saudara sekalian. -saudara, Gak usah ragu, gagasan koalisi Indonesia Maju sudah hebat. Paten, gagasan kita bisa dipertanggungjawabkan. Sudah kita pelajari yang terbaik dari Pak Jokowi kita teruskan semuanya, saudara-saudara sekalian. Yang kurang, kita tambah. Yang perlu disempurnakan, kita sempurnakan. Dan yang harus dilaksanakan, kita akan laksanakan, saudara-saudara sekalian. Semua yang sudah dirintis, kita pertahankan, dan kita akan teruskan. Kita harus menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian. Semua anak Indonesia harus makan dengan gizi yang baik, saudara-saudara sekalian. Semua anak Indonesia harus minum susu supaya dia kuat, saudara-saudara sekalian. Semua anak-anak Indonesia harus bisa bekerja dengan baik. Semua anak-anak Indonesia harus bisa sekolah dengan baik. Semua keluarga Indonesia harus bisa mendapat pelayanan kesehatan yang baik, saudara-saudara Kita, Koalisi Indonesia Maju, kita bertekad memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Dan kebijakan Pak Jokowi untuk hilirisasi. Kita tidak mau lagi mengizinkan bahan-bahan kita, sumber alam kita, kita tidak mau izinkan lagi dijual murah ke bangsa asing Saudara sekalian. Tidak boleh. Semua sumber alam kita harus diolah di Indonesia. Kita ingin menjadi negara yang punya dan yang akan membuat mobil-mobil buatan anak Indonesia semuanya, motor-motor buatan anak Indonesia semuanya, pesawat terbang, kapal, kereta api televisi semuanya harus buatan anak Indonesia di Indonesia saudara, -saudara. pabrik-pabriknya harus di Indonesia dan rakyat Indonesia kita sudah bosan kita sudah bosan rakyat kita selalu dapat upah-upah murah UMR UMR gak ada lagi bangsa Indonesia tidak mau jadi bangsa UMR saudara-saudara sekalian kita mau jadi negara suatu bangsa yang sama dengan bangsa-bangsa maju Saudara-saudara sekalian. Saya selalu ada nanti ada orang-orang ya yang bertanya apa bisa? Belum bertarung sudah menyerah. Saya katakan bisa. Indonesia bisa. Indonesia bisa dan Indonesia akan, sudahlah sekalian. Bagaimana? Cukup? Ini sudah ada, sudah ada yang sudah ada yang mengejek saya, calon presiden kok bisanya joget aja? Tapi jangankan diejek, saya biasa itu. Ya. Mau diejek kek, mau dimaki-maki kek, mau dihujat ke. Kita joget aja. Bagaimana? Setuju? Tapi kalau joget lagunya harus semangat. Pih. Musiknya, musiknya di Mas Giring, tapi kalau aku joget, kalian joget juga ya, biar yang ngejek-ngejek itu biar dia, uh, huh? biar dia capek ngejeknya itu loh. 네 <목소리도> Sekali lagi, kita berikan tepuk tangan.